Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di Bocah Jalan Mencari Keberkahan. Semangat tanpa sambat. Kiku kiku. Semangat anti meletri. Oke. Okay. Kali ini Nyong menampilkan anak gue yang cantik. Jadi nama Anissa Octavia. Anissa Octaviana, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, nyalakan juga notifikasinya, berikan saran dan komennya di channel Sebatas Kuli. Mencari keberkahan sesuap nasi demi anak istri, begitu kawan. Jangan lupa tekan tombol subscribe Anda, nyalakan loncengnya, berikan saran Anda, nyalakan notifikasinya. Mbak Black ketemu yang awan makarya ini bengi turu ya let's go. Kali ini Nyong mau mereview plat 3 dimensi stainless dengan ketebalan 1 mili, harganya kurang lebih Rp1.075.000 untuk pembuatan pintu stainless, pintu ruko, pintu garasi. Ayo Nina di review dulu. Didu, ayo. Bola kelembah sih, sabar. Ayo. Ya ini kawan. Ikuti terus ya, ini dia. Ini yang saya namakan plat 3 dimensi tebal 1 mili untuk pembuatan pintu stainless, pintu gerbang maupun pintu ruko, pintu lipat. Tekan subscribe-nya, nanti di konten berikutnya saya membuat pintu lipat dengan bahan stainless seperti ini kawan ya. Ini tebalnya 1 mili, ini 3 dimensi kawan ya. Ini memang sangat tebal ya kawan, ketebalannya ini real begitu. Nah, ini untuk plat 3 dimensi, lebarnya 120, panjangnya 240 begitu ya. Kita tampilkan lagi ini bahannya yang mau dibuat untuk pagar stainless, untuk pintu stainless. Nanti menggunakan bingkai yang ini kawan. Nah, ini 5x5 stainless hulu 1 mili ini kawan ya. Untuk rangka pintu lipat stainless, juga platnya tadi 3 dimensi, dan ini untuk jari-jarinya begitu. Di konten selanjutnya di channel Sebatas Kuli, berbagi skill kreativitas dan keahlian. Pokoknya rapal nakal yang nakal jewer kupingnya, pokoknya baik-baik ketepu yang nara nakal ranggu yang guyu ini ya. Ini untuk nanti bingkai-bingkainya di pintu lipat stainless kawan ya. Juga ini nanti, nah, ini saya tampilkan bahan-bahannya begitu. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe nya nyalakan lonceng Anda seputar welding tukang las begitu kawan ya. Nah ini ya, segitu dunino. Dan ini pagar-pagarnya begitu. Nah ini kawan, itu juga plat 3 dimensi untuk pintu gerbang dan pagarnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe Anda, nyalakan loncengnya ya kawan ya. Matur suwun, terima kasih untuk segala atensinya. Nino Nisa, tekan tombol subscribe-nya. Ya. Hore.
cantik. Cantik. Ya, sudah dulu ya kawan. Kita jumpa lagi ya lain waktu ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, biar dadah. Dadah. Dadah.